Saya harap akan juga memahami maksud tersiratnya, especially kepada mereka yang tengah bersedia untuk berkahwin ni. Ha. Okay, Datuk, mungkin boleh kongsikan sedikit macam mana perasaan apabila filem 7 minggu sebelum kahwin ni dah pun keluar semua. Macam mana perasaan bila tengok filem ni, rasa puas hati tak ataupun macam mana? Mestilah puas hati. Alhamdulillah, kita tengok dapat lihat barisan pelakonnya dan juga garapan daripada Ira Rahman dengan naskah yang disediakan oleh Inas Mukhtar sebagai penulis skrip, menjadikan sebuah filem ni satu yang belum pernah diterbitkan oleh KRU. Cara penyampaiannya berbeza dengan filem-filem yang pernah kami keluarkan sebelum ni. Of course, genre romantic comedy ni bukan genre yang biasa kami buat. Yang paling last kali kita pernah buat pun tahun 2012, kita mulakan filem berjudul Cinta Kura-Kura, tapi itu ada elemen fantasi. Elemen fantasi di mana kura-kura tu bercakap. Tapi kalau dilihat dari sudut filem ini, dia ada banyak aspek realitinya dan ada banyak jiwanya dari segi penyampaian yang dan juga penghayatan daripada pelakon sangat baik. Dan saya sebenarnya memang rasa berpuas hatilah dengan hasil kerja mereka, yang mandangkan kami buat penggambaran pada bulan Januari, sekarang ini masuk bulan Jun, ya, dalam tempoh yang amat singkat kita dapat siapkan filem ni dan akan ditayangkan pada bulan Julai nanti, pada 7/7. Jadi saya rasa ini satu prestasi yang baik daripada tim KRU Studios dan juga tenaga kerja yang terlibat, di mana kita boleh menyiapkan projek ni secepat mungkin dalam tahun yang sama, dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh mula penggambaran sampai penyiarannya. Saya rasa ini satu prestasi yang sangat baik. Okey, tadi Datuk mention filem ni adalah hasil kolaborasi dengan Kak Ira dan juga Datin Natasha. Jadi macam mana berkolaborasi dengan mereka? Sebenarnya mudah, kerana kami sebenarnya ada konsep ini 7 minggu sebelum kahwin ini asal-asalnya daripada perspektif lelaki. Bagaimana dia melihat bagaimana pelbagai malapetaka yang berlaku, seolah-olah memberikan petanda bahawa kita tidak harus meneruskan perkahwinan tersebut. Yalah, kadang-kadang kalau orang Melayu ni macam-macam, dia ada superstitious dia kan. Jadi sama juga dengan konsep ni. Tetapi apabila saya serahkan konsep penceritaan ni, saya katakan kepada pengarah dan juga penulis skrip bahawa kita nak ini dari perspektif wanita. Jadi ditukar kan, ditukar cara penyampaiannya daripada perspektif Shifa, lakonan Nora Danish, bagaimana perkara-perkara yang berlaku kepada dirinya yang begitu obses untuk ada untuk membuat perfect wedding, dan punya seorang suami ataupun bakal suaminya yang a big contrast dari segi dua perkara, satu umur, keduanya budaya, kerana kita ada seorang yang daripada Sabah, seorang daripada urban lifestyle. Jadi itu sebenarnya menjadikan dia satu karya yang dinamik lah. Jadi sebenarnya kalau dilihat, KRU pun dah lama tak keluarkan filem kan? Yeah. Jadi adakah ini comeback ataupun akan ada lagi filem-filem bergenre macam ni ataupun macam mana? Okey, bagi kami pada tahun ini kita akan terbitkan ada 3 buah filem lagi yang untuk di khususnya untuk saluran Astrofirst, tetapi pada masa sama dalam persediaan untuk menghasilkan filem-filem untuk keluar di Pawagam. Jadi pada tapi persediaan untuk penerbitan kandungan dalam Astrofirst ni, filem di Astrofirst juga sebenarnya lebih kurang sama persediaan kita nak keluar di Pawagam. Jadi malah pada hari ini pun kita buat tayangan perdana yang eksklusif up close and personal ni juga di cinema. Jadi sebenarnya bagi saya rasa ini satu ujian baik pada tim baru kami, kerana selepas pandemik kita banyak buat perubahan, dan kami sekarang ni buat persediaan untuk mengeluarkan sekurang-kurangnya 4 filem di Astrofirst dan 4 filem di Pawagam setiap tahun. Okey, jadi konsisten Datuk, apa harapan Datuk untuk filem 7 minggu sebelum kahwin? Of course, kita harap semua yang menontonnya akan terhibur dari segi penyampaiannya, dan juga of course mendapat reaksi yang baik, positif dari segi komen-komennya. Of course, dari segi langganan juga kita harap yang memerangsangkan lah. Kerana kami sudah lalui di mana ketika zaman pandemik ni kami mengedarkan beberapa filem dalam platform Astrofirst, dan kami melihat ini sebenarnya satu platform yang baik sebagai kami sebagai pengedar untuk memikirnya sebagai alternatif daripada Pawagam. Kerana ada beberapa faktor, ya. Satu, dari segi duty hiburan. Keduanya, dari sudut kos pengedaran. Ketiga, kos periklanan. Jadi kesemua tu sebenarnya dapat dielakkan apabila kita mengeluarkan dalam platform Astrofirst. Dan of course dari sudut tayangan juga pula, tak perlu melalui proses di mana menunggu daripada Finas untuk menunggu bajet tayang. Kadang-kadang kita tunggu sampai 6 bulan. Jadi sebenarnya inilah sebenarnya saya rasa alternatif kepada tayangan di Pawagam ataupun di platform digital seperti Astrofirst, mempunyai satu kelebihannya tersendiri. Jadi pada mereka yang saya dapat banyak komen, yang ada yang mengatakan, oh saya tak ada Astro, dan macam mana nak tengok, saya tak ada Astro dan sebagainya. Saya banyak dapat feedback daripada bila buat posting media sosial, mudah saja, takkan tak kenal siapa-siapa yang ada Astro. Dan sekarang ni pula nak tengok tu Astro First ni, you bayar RM15, you boleh tengok 2-3 orang pun. Jadi apalah sangat. Tertinggi, saya harap ramai-ramai akan menonton filem ini dan enjoy the show. Saya harap akan juga memahami maksud tersiratnya, especially kepada mereka yang tengah bersedia untuk berkahwin ni.